Tawaran diskaun 50% saman trafik pada program Madani Rakyat Zon Timur antara paparan berita langsung dari Pahang. Bersama Fatin Nasuha Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Zahira. 300,000 pengunjung dijangka memeriahkan program Madani Rakyat 2024 Zon Timur di dataran Sayangi Kuantan pada 5 hingga 7 Julai ini. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Felda Koperasi dan Usahawan Negeri Dato' Amizar Abu Adam berkata pelbagai tarikan dan aktiviti diatur oleh Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Selain menyediakan perkhidmatan terus kepada rakyat, program itu dapat mewujudkan saluran komunikasi berterusan. Ini adalah satu tempat dan juga ruang untuk semua para tamu dan juga pengunjung yang datang pada program Madani Rakyat ini bolehlah bertemu secara direct dengan agensi-agensi yang telah kita letakkan semasa program ini. Antara pengisian program, perkhidmatan kaunter, tawaran diskaun 50% saman trafik dan karnival kejaya. Turut disediakan bas ulang alik percuma setiap 15 minit di Stadium Dharma Moor dan Serambi Teruntum. Hari terbuka subsidi diesel 2.0 anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, KPDN Pahang memudahkan pemilik kenderaan berat membuat semakan dan khidmat nasihat berkaitan tata cara permohonan subsidi diesel. Menurut pengarah KPDN Pahang, Jazlili Jamaluddin berkata, program itu dilaksanakan serentak di Kuantan dan Bentong. Kita akan memberi khidmat nasihat dan membuat semakan kenapa ada sesengah permohonan itu mungkin bertindih ataupun nombor pendaftaran kenderaan yang didaftar itu tersilap dan sebagainya. Setakat ini, lebih 100 pemilik syarikat hadir membuat semakan status kelayakan permohonan. Juga membuat pendaftaran subsidi melalui My Subsidi Diesel di Pejabat KPDN Negeri Pahang. Saya datang sini untuk buat fill card lori punya. Sebelum ini saya buat dalam telefon, tak dapat lah, tak dapat buat lah, penjelasan lah. Datang sini, progres ini dia buat KPDN. Okey lah, bagus lah, boleh dapat segera kelulusan untuk buat fill card. Kategori lori kita ni tidak layak untuk mendapat subsidi. So kita nak tahu apa sebab yang tak boleh dapat subsidi. Kalau boleh kita nak buat rayuan lah untuk dapatkan subsidi lah. Macam dulu RM50 boleh 4 hari. Sekarang ni dalam 2 hari saja isi. Maknanya kalau tak ada subsidi memang teruk lah rasanya. Minat mendalam mengumpul koleksi Nusantara membawa anak muda berusia 31 tahun, Muhammad Muzamir Muhammad Basri hingga ke luar negara. Setakat ini, lebih 1,000 barangan Melayu lama menjadi koleksinya. Pedang, keris tombak, mata wang Kesultanan Melayu, barang tembaga, pending, caping kerambit dan duit lama dari seluruh dunia antara yang menjadi koleksi Muzamir. Paling berharga koleksi pedang Makara tahun 1890 yang dibeli pada 2019. Barang-barang tinggalan orang Melayu lama dan saya juga minat dengan barang-barang perhiasan dengan barang-barang tembaga. Saya juga minat dengan sejarah-sejarah Kesultanan Melayu, terutama Pahang, Kesultanan Pahang. Katanya beliau berusaha mendapatkan barangan berharga itu dengan pelbagai cara. Barang-barang Kesultanan Pahang ni kebanyakannya dari kolektor lah. Mana saya pergi pasar-pasar karat, macam ada event-event jualan barang antik, saya pergilah menyelang sana. Macam barang-barang tembaga dan barang-barang orang Melayu dulu, kebanyakannya saya dapat di media sosial. Dengan orang-orang kampung, saya selalu iklan di Facebook, TikTok. Buat masa ini, beliau tidak terfikir untuk menjual koleksi sedia ada walaupun ditawarkan harga lumayan. Dengan kewujudan galeri ini, ia memberikan peluang untuk beliau mengumpul dan menjaga koleksi sedia ada sebaik mungkin selain mendidik masyarakat menghargai sejarah Melayu dan Nusantara. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatin. Persiapan rapi akan dilakukan polis Kelantan menjelang PRK Nenggiri bulan depan. Selain gerak kerja dan SOP, antara yang dikenal pasti aspek keperluan logistik selain keanggotaan.
Jelas Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, pihaknya juga akan memohon bantuan tambahan daripada Bukit Aman sekiranya perlu. Perlukan keanggotaan yang ramai, sama di segi pencegahan dan juga kawalan lalu lintas. Dan VVIP pun saya percaya akan ramai datang. Jadi kita bergerak ke arah itu dari segi apa ni, bantuan kemanusiaan. Yang lain-lain, kita tengok apa peraturan atau perubahan yang berlaku dan kita akan aturkan dari segi pihak keselamatan. Penamaan calon ditetapkan pada 3 Ogos dengan hari undi awal pada 13 Ogos, manakala 17 Ogos ditetapkan sebagai hari pengundian.